nama mantan Presiden Soeharto masih saja menjadi kontroversi. Meskipun dibatalkan, polemik menyeruak ketika nama Soeharto diusulkan Tim 17 untuk menjadi nama jalan menggantikan Jalan Merdeka Barat. Mantan penguasa Orde Baru tersebut dinilai memiliki jasa besar terhadap pembangunan Indonesia dan layak mendapatkan penghormatan. Kalau kita lihat sosok Pak Harto saya pikir adalah seorang yang menjadi pemimpin apapun itu sudah menjadi fakta sejarah selama 30 tahunan dan membawa Indonesia kepada satu kemajuan dengan segala juga kelemahannya, tetapi misalnya angka-angka kemajuan ekonomi, kemiskinan absolut dan sebagainya itu berkurang dengan luar biasa, dan beliau juga adalah seorang pejuang. Penolakan datang silih berganti. Sebagian pihak menilai Pak Harto sangat tidak layak mendapatkan gelar pahlawan ataupun menjadi nama jalan. Sikap otoriter era Orde Baru, banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan rezim yang korup menjadi alasan Pak Harto tak layak menjadi teladan. Atas nama rekonsiliasi, atas namanya untuk menghormati jasa para pahlawan, dan sebagainya. Jadi belum ditentukan sebagai pahlawan. Okay. Tim 17 sudah mengusungnya sebagai pahlawan. Okay. Dan menyebutnya sebagai pahlawan. Itu yang saya keberatan. Sejak kapan kita menyebut beliau ini sebagai pahlawan? Gitu-gitu maksud saya. Apalagi rekonsiliasi lah. Sejak kapan Anda rekonsiliasi? Lebih dari itu menurut saya, rekonsiliasi sudah terjadi kok. Ada nggak keluarga Pak Harto yang di penjara? Nggak ada. Ada nggak harta Pak Harto yang dirampas? Itu sudah bagian dari rekonsiliasi. Itu sudah cukup. Baik. Pro kontra di depan mata, Soeharto antara benci dan rindu. Atas nama rekonsiliasi dan masa depan bangsa, wacana memaafkan Pak Harto pun digulirkan. Namun sekali lagi, 32 tahun berkuasa, dosa-dosa rezim Orde Baru seperti sulit untuk dimaafkan republik ini. Kesejahteraan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kebijakan pro rakyat dinanti. Jika tidak, seolah menjadi kebenaran. Jika Bapak Pembangunan berkata, haha, piye kabarele, isih penak jamanku toh. Selamat malam, Anda menyaksikan debat, saya Alvito Dinova Gintings. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa kontroversi itu terus bergulir hingga sekarang? Sampai kapan kontroversi itu berakhir dan apa yang menjadi keputusan bersama? Semacam konvensi untuk masyarakat atau bangsa Indonesia tentang citra Soeharto. Kita akan mendebatkan masalah itu malam hari ini. Memang berawal dari rencana untuk pemberian nama jalan di epicentrum Jakarta. Walaupun kemudian karena cukup riuh rendah kontroversi didulang, akhirnya rencana tersebut dibatalkan. Tetap saja, perhatian kita, rasa ingin tahu kita sebagai bangsa barangkali, sebagian besar dari kita, ingin tahu seperti apa sesungguhnya citra dan bagaimana kita mencitrakan seorang Presiden Soeharto. Saya mau ke pihak yang kontra terlebih dahulu. Susah untuk dimaafkan rasanya B, Soeharto itu. Ya, itu urusan Idul Fitri ya, maaf-maafan. Kita ini ada urusan sejarah dan urusan politik. Beliau tampil berkuasa dengan menstabilkan politik dengan cara regimentasi. Kadang-kadang dengan cara intimidasi. Saya sendiri cukup kenyang berurusan dengan Pak Harto. Apa itu lembaga-lembaga kejaksaan dan macam-macam lah lembaga pada waktu itu. Atau artinya ketidaksukaan Anda personal sifat? Enggak, saya tidak personal dong. Itu kan lembaga yang dikelola oleh Pak Harto. Enggak, artinya citra Pak Harto di kepala Anda yang negatif barangkali kalau misalnya saya tidak salah. Ini juga alasannya karena alasan personal? Oh tidak, sama sekali. Kalau secara personal, Pak Harto setelah tak berkuasa menitip pertanyaan kepada Pak Muryono, Pak Mur, kok Ridwan Saidi lebaran enggak datang ke saya? Itu ada itu ya, biasanya kan? Datang bukan saya, memang saya orang kecil ya, saya juga bingung bagaimana caranya berlebaran ke pejabat atau bekas pejabat. Jadi kalau soal pribadi nggak ada masalah. Ini adalah masalah yang betul-betul kita harus tidakkah dia layak menjadi orang yang kita anggap berjasa. Kontroversial, Soeharto Soeharto juga berjasa, dia berpidato 3 kali di Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Itu jangan asal jasa-jasa aja, Soeharto Soeharto juga
Tapi Soekarno Suryo tidak pernah jadi presiden. Ya, kita berbicara orang yang berjasa tadi, bukan presiden yang berjasa kan, ancangan Anda. Jadi karena itu, juga alasan rekonsiliasi nggak ada. Jalan Madura jadi jalan Muhammad Yamin, jalan Gresik jadi jalan Sahrir. Tetap saja ini dua jalan paralel yang tidak punya titik temu. Sebagaimana pahaman politik mereka dari awal, paralel tapi tidak bertemu. Artinya bangsa ini tidak pernah mengalami rekonsiliasi? Nggak ada, bukan bangsa ini nggak pernah mengalami rekonsiliasi. Justru dengan rekonsiliasi itu kita belajar dari kesalahan-kesalahan pemimpin. Bagaimana rezim Soeharto pada waktu itu gemar melakukan vonis berhelekedut, hukum perdata mati kepada orang, petisi 50. Bahkan Bapak Muhammad Nasir diusir dari ruang pesta perkawinan karena pejabat mau masuk. Itu hal-hal itu terjadi. Jadi hal-hal seperti ini yang dialami oleh pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam petisi 50 betul-betul tidak manusiawi. Oke, saya mau ke sisi yang sebelah sini. Bang Ruhut barangkali, Bang Ruhut, bagaimana menanggapi soal kontroversi Pak Harto ini? Apakah kita sudah bisa masuk ke langkah selanjutnya untuk kemudian menentukan sikap kita seperti apa sih? Ini kan kayaknya gampang nih, bangsa ini gampang sebenarnya menentukan citra untuk Pak Harto. Karena itu jangan gampang. Ini adik-adik mahasiswa nih, generasi muda. Kebayang kalian naik motor, atau kalau punya mobil, kalian setir, lihat ke depan atau lihat kaca spion? Lihat kaca spion, tabrakan terus kalian. Iya dong. Terlepas masa lalu, kita semua punya masa lalu. Tetapi, marilah positive thinking. Apapun, Pak Harto pernah memimpin Republik ini 32 tahun. Yang baiknya kita ambil, yang gak baiknya kita singkirkan. Kita tahu bagaimana kita pada waktu itu, semangat reformasi. Dan saya ingatkan kepada kita semua, saya ikut di dalam reformasi itu. Saya ikut. Saya yang pertama pidato di yang saya sekarang kerja di sana sebagai wakil rakyat. Ketemu Adian dong. Adian ya? Kayaknya berapa bulan tuh rumahnya di DPR? Iya, saya tahu itu. Tapi yang pidato pertama Ruhut Sitompul. Tepuk tangan. Ya. Lanjut bang. Kedua, Buyung Nasution. Ketiga, Amin Rais. Saya ingat waktu Amin Rais gilirannya, itu ada saksi hidup, sahabat saya yang suka berantem di DPR, dari PKS. Kukira dia masuk PAN, taunya masuk PKS. Fahri Hamzah. Ini sejarah, saya ini hanya ngomong sejarah. Artinya waktu itu Anda juga berperan menggulingkan Pak Harto. Dia pada waktu itu, jadi katakanlah sepri atau apanya, Pak Amin Rais. Saya masih ingat Bang Buyung, ya mana Pak Amin? Fahri yang ikut cari, akhirnya beliau juga ikut pidato. Kan itu kejadiannya. Kawan-kawan, saya selalu persoalan besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Oke, kawan-kawan yang tidak senang merasakan. Apa aku tidak merasakan? Sebelum Pak Harto jatuh, 5 tahun aku dicekal. Aku tidak boleh keluar negeri. Tidak boleh 5 tahun. Tapi aku gak usah ngomong-ngomong, aku diam aja. Aku ambil inilah, aku selalu pendeta Norman Vincent Peale, positive thinking. Aku ambil, 5 tahun gak boleh keluar negeri, aku nabung. Punya duit aku bisa beli, menikmati kehidupan, kan begitu. 5 tahun kok. Dan saya katakan, saya ingat setelah kami selesai pidato, kami bayangkan suasana itu, kita sama Bang Buyung semua, masuk itu aku gak ngerti itu dengan selempang putih, ya, tulisan berbahasa Arab, rame, kami langsung ngacir. Kami ngacir. Dan waktu ngacir, jujur saja, semua orang tahu, sebelum saya ikut di reformis, saya lawyernya Mbak Tutut. Saya dekat dengan keluarga Cendana. Tetapi pada waktu itu saya ikut bersama kawan-kawan karena saya aktivis. Waktu saya di UNPAD, Universitas Pajajaran Bandung. Mari kita bicara moral force. Jadi saya mau potong karena panjang sekali ini ceritanya. Enggak, ini perlu Pak. Iya, sebentar. Artinya ini kan 1, 2, 3, Pak
Babe juga ada nggak di DPR waktu itu, saya nggak tahu, tapi yang jelas mereka ini adalah pelaku-pelaku reformasi. Ya, tapi Alfito, kemudian kenapa akhirnya terbelah? Nanti Bang, kita akan lanjutkan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama. Okay. Kita lanjutkan. Bang Maruhut, silakan. Ya. Tadi saya potong. Jadi, setelah itu Jakarta sebagian semua udah terbakar, kami keluar meninggalkan gedung DPR. Bang Buyung, saya satu mobil dengan Buyung Nasution, Hotma, ada berapa orang. Saya masih ingat naik Panther warna hijau. Gini, ya? Gini, bos. Naik mobil Panther. Kita punya sejarah masing-masing. Ya enggak, sebentar Pak. Enggak, ini nanti kena ke layaku, Adriana Pitupulu. Nanti kena, sabar dong. Sabar bos, nanti ya, nanti silakan potong. Rame, Bang Buyung ini tolong. Kita mesti akui dia juga tokoh reformis. Semua intinya orang, apa ini Bang? Intinya, pembicaranya banyak soalnya. Intinya, aku bilang, karena masuk atau Bang Buyung atau kedutaan Amerika atau duta besar Amerika yang masuk, aku hanya Bang, tolong tanyakan Pak Harto jatuh nggak nih? Kaget nggak? Ya, jawabannya akan jatuh ya paling cepat 3 bulan lagi. Apa enggak aku yang support jantung? Saya dekat dengan lingkungan itu. Tetapi saya lihat memang sudah kebangetan. Kan itu. Dan paling cepat 3 bulan. Dia pulang dari Kairo. Apa yang terjadi? 3 hari dia mengundurkan diri. Adrian dan kawan-kawan, abang aku semua aku hormati. Tokoh reformis dan yang lain-lain. Tetapi Pak Harto mundur. Karena kecewa dengan ada sekitar 11 menterinya mundur, meninggalkan dia. Dan di sini yang saya sangat angkat topi dengan Pak Harto, kebayang kalau dia mau ngotot, apa yang terjadi? Pertumpahan darah di negara. Saya harus berikan kepada Adrian, silakan. Enggak, maksudnya gini loh, kita ini cerita tentang Soeharto dulu, bukan soal jasa direformasi. Kenapa? Soeharto juga di ujung dia kejatuh, dia sempat membuat Dewan yang pakai nama reformasi, Dewan Reformasi. Ya. Jadi kalau dibilang semua berpartisipasi dan berkontribusi pada reformasi hanya karena ada kata reformasi, Soeharto juga bikin Dewan Reformasi. Komite. Iya, Komite Reformasi waktu itu. Nah, semua juga di kita nih ada pemahaman begini. Kalau kita demonstrasi 100 orang, dipukulin. Kalau kita demonstrasinya 10 ribu orang, dibiarin. Kalau sudah 30 ribu orang, yang anti kita pun akan ikut kita. Tapi, ya saya pikir, Bang Ruhut ini masuk yang ikut di 30 ribu, 40 ribu itu. Nah, tapi saya pikir kita tidak bicara di situ. Kita bicara soal Soeharto. Soeharto pertama, siapa yang sampaikan di sini? Bagaimanalah kita melihat kualitas kekejaman seseorang? Ketika proklamatornya sendiri, proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia, tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini? Kualitasnya seperti apa? Proklamator, selama Indonesia ada, proklamator tetap cuman itu. Presiden kita boleh ganti-ganti. Ketika proklamator kita sakit, Soekarno, dia dirawat di Wisma Yaso. Yaso, ya. Di Wisma Yaso, yang dikirimkan Soeharto siapa? Dokter hewan. Itu awal. Dan kita lihat orang bilang ketika seseorang lahir dengan darah, dia akan turun juga dengan darah. Itu yang terjadi dengan Soeharto. Bagaimana kita bercerita tentang 500 ribu sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84 ratusan umat muslim di Tanjung Priok dibantai. Sudah berhenti? Belum, 27 Juli. Penculikan mahasiswa, aktivis dan sebagainya. Pernah tidak ketemu dengan orang tua itu? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi? Orang tua mahasiswa yang diculik ini bilang sama saya sederhana. Kalau kemudian pelaku mau terus berpolitik dan sebagainya itu persoalan lain. Tapi boleh tidak saya sebagai orang tua yang melahirkan tahu di mana dikuburnya? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi dalam situasi begini? Kalau kita bicara kalau soal rekonsiliasi versi Afrika Selatan, versi Nelson Mandela, dia bilang forgive but not forgot. Maafkan tapi tidak lupakan. Tapi dibangun di atas syarat-syarat. Pertama, pengakuan. Di mana orang-orang itu dikuburkan? Di lautkah? Dibakarkah? Atau ditanam? Begini. Kalau ada yang ditanam, di mana tempatnya? Coba. Negara sebentar. Negara harus akui itu. Kemudian pertanggungjawaban. Ada sekian banyak perempuan-perempuan
yang kemudian menjadi pelacur karena bapak ibunya dibantai tahun 65. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Dan itu tanggung jawab Soeharto semua. Iya dong. Iya, iya. Ya. Sebagai representasi negara. Ya. Silakan. Oke, okay. Silakan. Begini. Kalau kita bicara sejarah dan kita harus jujur dan adil kepada sejarah juga. Kalau kita melihat misalnya peristiwa yang berdarah itu banyak sekali. Sebelum 65 pun sudah ada yang namanya peristiwa 48. Itu juga ribuan orang dibantai. Justru kaum Nahdien oleh PKI ketika itu. Kalau kita melihat jasa seorang sosok seorang Soeharto, saya kira jasanya banyak. Misalnya ketika kita di dalam satu situasi agresi militer kedua oleh Belanda, 19 Desember tahun 48, di PBB kita dinyatakan sudah tidak ada lagi. Soekarno-Hatta sudah ditangkap, ibu kota sudah dikuasai, Indonesia sudah tidak ada. Cease to exist, sudah tidak ada. Nah, Pak Harto ketika itu, ya bersama dengan Bambang Sugeng tentu saja ada Sri Sultan, itu memimpin satu operasi 6 jam di Jogja. Dan itu saya kira satu operasi yang sangat penting, karena ini yang dijadikan oleh LN Palar ketika itu, pada sidang PBB tanggal 10 sampai 23 Maret tahun 49, untuk mengatakan bahwa Indonesia masih ada. Makanya jangan itu kebanyakan nonton film Janur Kuning, Bos. Bukan, bukan. Kenapa? Bukan, bukan, bukan Janur Kuning. Dengar kenapa? Dulu. Karena yang menggagas serangan umum 6 jam di Jogja itu Sultan Hamengkubuwono. Itu bukan ada 3 versi. Ada 3 versi. Gini loh. Memang saat kita bicara itu, sejarah. Memang saat itu kau didoktrin oleh Soeharto dan film Janur tidak, Kuning. Tidak, tidak. Dan saya pikir kau nonton berkali-kali. Saya juga pembaca sejarah. Tidak ada itu. Bagaimana ceritanya? Ada 3. Bambang Sugeng adalah atasan langsung. Kalau yang punya prakarsa itulah Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono. Perang itu di Jogja bukan di tempat lain. Jadi begini, Bu. Bagaimana ya, mungkin Soeharto satu, bukan seorang saya, Sultan dan sebagainya bisa masuk itu Jogja. Ya. Yang kedua, Bung Karno waktu itu pada tahun 61 menjadikan Pak Harto sebagai komando operasi Trikora, pembebasan Irian Barat. Dan tahun 63 berhasil dan mendapatkan satu penghargaan dari Bung Karno sendiri. Pada waktu itu pangkatnya Mayor Jenderal. Tapi baca juga sisi sejarah yang lain bagaimana Soeharto terkait dengan kasus penyelundupan di daerah Semarang. Ketika dia ditangkap, Bung, konon. Kalau masalah ketika penyelundupan, dia konon, Republik ini juga ketika banyak. Ketika Soeharto ditangkap, konon yang menggantikan dia ditahanan namanya kita sesungguhnya Dio. Ingin, kita sesungguhnya ingin menimbang sesungguhnya. Iya, kalaupun pada itu. Akhirnya sifatnya materialistik gitu, kita menimbang jasa. Jasa Soeharto bukan. Lebih banyak atau dosanya lebih banyak nah, sehingga bicara Bung Karno sedikit. Bicara, sebentar, kalau bicara jasa sebentar, apa yang nanti kita akan lanjutkan, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap lagi sama kami. Bicara. Saya beralih dan ingin bertanya kepada orang yang sebenarnya dulu dikejar-kejar Soeharto juga, tapi kemudian adalah salah satu orang yang mengusulkan agar nama Medan Merdeka Barat, jalan yang kita kenal itu diubah menjadi jalan Soeharto. Pak Permadi, ini kalau misalnya timbangan nih ditimbang, ini Anda lebih berat jasanya Pak Harto atau gimana sih? Gimana? Saya ingin mengingatkan 500 tahun yang lalu, Pajajaran dihabiskan sama Gajah Mada. Mati semua termasuk ratunya. Sampai hari ini dendam itu masih ada. Pemda Jawa Timur tidak mau menggunakan jalan Siliwangi atau jalan Pajajaran. Pemda Jawa Barat tidak mau menggunakan Jalan Gajah Mada atau Jalan Mojopahit. 500 tahun dendam masih terkan. Sekarang kita melihat Adian bermusuhan sama Ruhut. Enggak sih, cuma silang pendapat aja kan. Bukan. Kalau bermusuhan. Itu beneran. Oh beneran. Cuma munafik kalau ketemu rangkul-rangkulan. Mestinya Ruhut ditonjok saja sama Adian. Oke, lanjut. Silakan. Provokator. Jadi, kapan bangsa Indonesia ini bersatu. Pengikut Bung Karno itu luar biasa banyaknya. Pengikut Pak Harto luar biasa banyaknya juga. Mosok kita mau berantem terus. Saya malu dengan anak-anak pahlawan revolusi. Jenderal Sutoyo, Pak Yani. Bersatu dengan anak Aidit. Anak Kartosuwiryo. Anak Kaharmusakar. Mendirikan yayasan atau forum yang disebut anak bangsa. Mereka akrab sekali. Mereka itu langsung bapaknya dibunuh. Kita yang tidak ikut-ikut paling ditahan, paling digampar. Kok masih menyimpan dendam yang luar biasa. Saya berhak dendam pada Soeharto. Zaman Soeharto saya diperiksa belasan kali. Di pernah penjara. Digambar? Tidak berani gampar saya. Oh, iya. Takut. Di penjara.
dituntut oleh kepolisian markas besar polisi dua kali. Katanya saya berbuat makar, tuntutan hukuman mati. Jenderalnya Soeharto pernah ngomong disuruh membunuh Permadi. Dua-duanya sudah meninggal, saya bisa melupakan. Saya tahu Soeharto membunuh 3 juta rakyat. Bukan 2 juta, Adian. 3 juta. Ini kata Sarwo Edi pada saya. Korupsinya. Sorry saya potong, tapi kemudian bagaimana itu menguap semuanya buat Anda? Ya, karena saya lebih mementingkan rekonsiliasi bangsa. Oke. Kapan kita menjadi bangsa bersatu? Kita sudah punya Sumpah Pemuda. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Kok cuma di mulut saja? Oke. Tidak sesungguhnya. Kalau Bung Masinton sudah menguap juga apa masih tetap jadi apa ada yang disampaikan sedimen? Sama Pak Permadi tadi itu saya rasa bagi mereka, mereka mau berdamai dengan Soeharto silakan. Anda nggak mau berdamai? Silakan. Kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Ya. Rekonsiliasi, iya. Terus, kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Hari ini kita ngomong bicara tapi Soeharto, salah benar bukan yang urusan hukum. Salah dan benar urusan hukum. Hari ini umpama masih ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto. Apakah itu sudah pernah dilakukan? Tidak pernah. Nah hari ini kita pengen kawan-kawan, adik-adik yang muda-muda ini juga pengen diwariskan sejarah yang benar. Kita bukan dendam, tapi kita pengen membangun sebuah pelurusan sejarah agar bangsa ini ke depan bisa jernih memandang sejarah. Bagaimana mungkin ya Soeharto, kita memandang Soeharto bukan sekedar Soehartonya ANSI, tapi dia sebagai sebuah sistem. Soeharto menciptakan sistem penyelenggaraan negara yang korup. Soeharto menciptakan sistem kekuasaan yang menindas rakyat. Tapi sekarang korupsi juga masih tetap ada, yang merasa tertindas juga masih. Justru ini warisannya. Okay. Ini warisannya. Berarti gagal reformasi. Kegagalan itu bukan karena datang dari kawan-kawan yang memotori pergerakan itu. Kita mau reformasi total, kita mau revolusi. Untuk apa reformasi? Berdamai dengan kekuatan lama itu tadi. Kalau kita mau lihat sejarah, kita memang tidak bisa kemudian hanya satu sisi ya. Kita harus semua sisi. Dulu, saya termasuk yang menulis buku Kartosuwiryo. Saya menempatkan bahwa Kartosuwiryo adalah juga seorang pejuang dulunya. Ketika 28 Oktober ikut di sana. Kemudian juga dia tokoh pergerakan. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Bung Karno juga kalau mau diutak-atik ada. Mohtar Lubis, pahlawan, wartawan yang dianggap wartawan jihad. 10 tahun di penjara pada masa Bung Karno tanpa pengadilan. Buya Hamka 2,5 tahun, Prawoto Mangkusasmito, Muhammad Natsir, Safrudin Prawira Negara, dan banyak. Sampai yang namanya Sutan Syahrir meninggal dalam keadaan tahanan di Swiss ketika itu. Tapi untuk apa? Itu tidak mengecilkan kebesaran Bung Karno sebagai seorang proklamator. Kalau penangkapan dan penahanan zaman SBY pun ada 40 orang kawan justru kita itu ditahan. Yang ingin saya katakan bahwa kalau kita berbicara masalah hitam rakyatnya, putih, itu pasti ada hitam putih. Bukan, artinya kita harus melihat cari, jasa gini, orang gini, itu gini, kepada kalau cari contoh yang memang sebanding. Jangan kemudian pembantaian 3 juta orang siapa yang dianggap sama begini, dengan ditangkapnya. Kalau kita bicara 3 juta orang, ini Bang Ridwan ini adalah angkatan 66. Iya. Yeah, apa yang membantai itu Soeharto? Bukan, begini, nomor 1. Angkatan darat terlibat tidak? Tunggu dulu, saya kan lagi dikasih kesempatan bicara. Klarifikasi. Saya tidak terlibat reformasi. Saya terlibat dalam MARI, Majelis Rakyat Indonesia, yang oleh Saudara Yusril dibilang komunis di koran terbit. Saya terlibat di dalam membikin partai selain 3 partai yang sah pada tanggal 24 November 1995 itu saya lakukan. Kenapa saya nggak mau terlibat reformasi? Saya kagak doyan lihat tokoh-tokoh yang ada di depan. Karena kebanyakan orang yang tidur di kantong Soeharto, dia bangun dihajar Soeharto. Itu saya tidak tertarik dengan reformasi. Betul. Saya tolong jangan disebut sebagai tokoh reformasi. Dan yang kedua, Saudara Permadi, kerajaan Pajajaran tidak pernah musnah oleh Majapahit. Itu yang Anda ceritakan adalah perang bubat.
Sri Baduga mengantar anaknya sebagai pengantin. Oke, itu bukan, nggak pernah punah. Yang kedua, Anda jangan sembarangan. Sorry, saya mau ini yang penting nih. Ini yang penting nih. Ini core. Ini core-nya. Core-nya adalah jangan sembarangan taruh nama orang jadi nama jalan. Buktinya adalah Fathahillah. Jadi nama taman, nama museum, ternyata dia adalah jahanam yang membunuh 3.000 orang Betawi, membunuh Patih Mundari orang Betawi, dan membunuh Sah Bandar. Dan dia dirayakan sebagai hut kota Jakarta. Okay. Ini penghinaan sebagai kepada orang Betawi. Seperti Aryan katakan, sejarah punya banyak versi dan penguasa yang kemudian menentukan versi mana yang paling benar. Pertanyaan saya kemudian, kalau ditimbang ini kan, ini Soekarnois, di sini ada yang bercerita juga soal. Saya juga pengagum Bung Karno. Artinya di sini nggak apple to apple Soekarno dan Soeharto. Kalau Soekarno memang. Sebentar. Bentar, bro. Pertanyaan saya kemudian adalah, menurut Anda apple to apple nggak Soekarno sama Soeharto? Tapi nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi. Kalau misalnya Babe dibandingkan sama Pak Permadi katakan saya malu sama anak-anaknya almarhum Pak Yani, almarhum Aidit, dan lain sebagainya yang bisa berrekonsiliasi dengan cepat dan punya kesepahaman. Anda enggak seperti itu? Oh enggak, ini sejarah ya, jadi jangan ada personifikasi, sejarah lahir. Seperti misalnya Pak Permadi, dia adalah seorang tokoh yang di zaman Orde Baru masuk pengadilan, bukan soal politik dia, soal agama. Saya kan jadi saksi yang meringankan dia di Jogja. Ya kan misalnya itu. Nah itu kita lempengin ini. Yang keduanya misalnya, banyak hal yang harus lempengkan. Pemberontakan Madiun 48 itu pemberontakan apa? Kan itu waktu RIS. Belum ada NKRI. Sama juga RMS. Apa yang dilawan RMS? Yang dilawan kan NIT. Coba tolong dibaca pidato Insinyur Manusama di depan lapangan Esplanada Ambon pada tanggal 18 April 1950. Dia enggak ada urusan, dia dukung NKRI. Singkat cerita itu. Memberikan singkat cerita adalah sejarah. Jadi enggak, kita tidak berhak misalnya saya memberi maaf kepada penguasa RIS pada waktu itu untuk Insinyur Manusama. Insinyur Manusama 5 tahun di penjara dan beliau sudah berpulang. Siapa yang bisa nalangin maaf, nalangin memberi maaf? Enggak ada, biarlah itu sejarah berjalan. Betul. Dengan justru kondisi itu, justru itu saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Pak Permadi, saya kira semangat kita ini kan ke depan. Kalau kita cuma mau mencari luka-luka dan kesalahan, setiap orang pasti ada. Tapi kalau kita mau melihat ke depan atas jasa-jasanya yang lebih besar jasa dari kesalahan-kesalahan. Jasa yang mana nih? Loh, tadi saya sudah sebutkan beberapa saja. Kalau Soeharto bangun jalan, berikutnya kita tahu bahwa di ujung jalan sana ada bisnis anaknya. Bukan. Kalau dia bangun jalan ke sana, di ujung sana ada tambang anak. Coba lihat, dari sisi ekonomi misalnya ya. Kita bicara, dibangun di atas hutang luar negeri. Gak usah debat kusir. Bukan debat kusir. Tahun 71 awal, saat kemudian ada gan pura dari Amerika Serikat. Tahun 66 berapa inflasi? Yang dia kasih inflasi. Bukan rakyat Indonesia, bukan. Tapi dia kasih Lim Sio Leong untuk membentuk Indofood. Anda tahu nggak berapa inflasi tahun 66? Saya bukan tanya. Bukan angka itu, Anda tahu nggak sejarah. Itu nah, artinya 650. Bahwa tidak ada langkah ekonomi yang dia lakukan kalau tidak menguntungkan dirinya. Anda salah besar. Inflasi ketika itu 650% dari tahun 91 setiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah setiap itu hari. Itu kesalahan. Enggak, tapi enggak. Begini. Lalu apa jasanya? Dengar apa jasanya? Enggak, begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Kemiskinan absolut turun. Dari 60% ke 14%. Anda ini baca sejarah atau baca buku atau apa? Ekonom Stiglitz saja pemenang hadiah Nobel mengatakan itu. Bukan. Anda ini referensinya apa? Kita akan kembali sesaat mana? Lagi. Gitu. Sesaat jangan lagi. Hanya debat, tapi enggak ada faktanya. Fakta yang mau sampaikan mana? Satu. Persoalan saya mau mulai dari bawah dulu, Pak Permadi silakan. Ingin Anda sampaikan singkat-singkat saja, Pak. Baik. Pertama saya ingin mengoreksi Pak Ridwan Saidi, pembela saya waktu saya diadili. Pokok bahasanya di Jogja adalah saya mengatakan Golkar itu lebih buruk dari PKI dan ABRI itu tolol karena mau menjadi itu tahun kader berapa? Golkar. Tahun 93. 93. Kemarahan mereka menyebabkan rekayasa. Sehingga saya dituduh
menghina Nabi Muhammad. Okay. Itu cuma rekayasa saja. Itu soalnya. Jadi saya terima kasih pada Pak Ridwan Saidi. Yang kedua, Pak Harto. Bukan Pak Ridwan Saidi yang membela saya dalam pengadilan. Enggak, ini soal Pak Harto, Pak. Kita ya, kita sudah di fase closing statement, jadi betul. Soal Pak Harto, pernah ada pansus DPR tentang rekonsiliasi. Saya yang mengusulkan sebagai anggota pansus agar kita memaafkan semua yang pernah berontak di Indonesia, harus ada kompensasi, harus ada pengembalian nama baik. Tetapi masih saja ada orang yang dendam, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus dua pasal. Mahkamah Konstitusi melanggar Undang-Undang Konstitusi sendiri. Karena Undang-Undang Konstitusi mengatakan Mahkamah Konstitusi hanya berhak menolak atau menerima permohonan pemohon. Tapi ini malah dicabut semua Undang-Undang Rekonsiliasi. Yeah. Sehingga sampai hari ini tidak ada Undang-Undang Rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi. Okay. Jadi dibuat sendiri oleh rakyat Indonesia atau sebagian rakyat. Salah satu yang diupayakan oleh Bapak itu. Betul. Tim 17. Terima kasih. Silakan, Bung Masinton. Ya, kalau persoalan apa tadi, umpama kayak Permadi, saya juga kaget. Tiba-tiba ngusulin nama Jalan Soeharto itu. Dari seorang yang tadi mengklaim dirinya sebagai penyambung lidah Bung Karno, hari ini sudah menjadi penyambung lidah Soeharto. Nah, kita melihat bahwa persoalan Soeharto ini sebagai sebuah sistem maupun sebagai sebuah person, dia merubah haluan republik ini. Dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik. Dari sistem ekonomi yang pro-nasional menjadi pro-asing. Nah, hari Soeharto pada rejimnya meninggal mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Terus kemudian meninggalkan korban jiwa yang sangat banyak dari 65-67 dan korban-korban pembangunan lainnya yang disebut dengan developmentalisme yang dibangun oleh Orde Baru pada saat itu. Nah, kita memandang Orde Soeharto ini, kita mau pengen menempatkan sejarah itu tadi. Kita mau menempatkan sejarah ini benar. Agar apa? Agar generasi-generasi yang akan datang ini tidak dimanipulasi terus dengan sejarah-sejarah yang diciptakan oleh Orde Baru. Terima kasih. Kajian yang sudah bahas secara ekonomi. Kalau kita bisa melihat dan mau kita jujur, hutang sudah ada dari sejak KNB. Ya. Tapi peran Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak bisa tergantikan. Kebesaran mereka tetap besar bagi negara ini. Dan saya kira tidak ada yang bisa menggantikan itu. Ini bukan persoalan kajian ekonomi. Kita tidak mengkaji ekonomi. Okay. Hutang, Anda bicara hutang. Ini kita hutang ngomong sekarang fakta. Jauh ini lebih fakta. Besar ketimbang hutang yang baik. Terima kasih Bung Masinton. Silakan waktu Anda. Silakan. Memang betul. Jadi hutang sekarang lebih besar. Dan pemimpinnya itu penerusnya Soeharto memang. Loh, semua ini antara kalau itu dan tidak adil kalau semuanya hutang. Katanya reformasi adalah satu breakthrough. Menurut saya reformasi kalau kayak begitu ada ya laporan USAID ada 26 juta dolar yang digulirkan juga tahun 95 sampai tahun 98 ya untuk menggulingkan Soeharto. Kemudian direktur IMF mengatakan we created the condition that obliged President Soeharto to leave his job. Gini gitu ya. Loh, kalau artinya soal itu perdebatan yang lain. Masalah gitu. Bung Fadlizon ini sederhana. Dia bicara tentang penderitaan textbook thinking definitif tapi tidak pernah menderita. Dia bicara tentang kemiskinan siapa sesuai yang, dan ya. Definisi oh, tapi salah. Tidak pernah miskin. Saya juga nah, orang dari bawah, bicara saya juga ikut melawan pada waktu itu. Saya memimpin demonstrasi juga di UI. Masalahnya bagi saya salah tidak besar. Sederhana itu. Ya. Bagaimana kita, kau berbicara tentang perasaan seorang ibu yang sampai hari itu ini yang selalu mayat anaknya tidak pernah ditemukan. Ini, bagaimana kau berbicara tentang ini, perasaan orang lain. Ini Adian sama Fadlizon mesra sekali. Sebentar. Ruhut, saya berikan kesempatan kepada Ruhut, silakan. Saya nah, dari awal ya sebentar dulu lah. Hei, sabar lah. Sebentar dulu, silakan. Sabar satu kamp, dulu di boncengan. Nah, jadi begini, dari awal aku sudah bilang, ya, persoalan besar kita kecilkan, kecil kita hilangkan. Lae, Masinton, ya, apa yang dikatakan oleh Mas kita, ya, itu benar. Kalau kita masih berbicara, ya, lihat ke belakang, ya. Luka lama. Mau kemana kita? Luka lama. Lae Ruhut. Sebentar Lae, sebentar. Sudah Lae, kapan aku ngomong? Bukan. Dari tadi aku diam loh Lae. Bukan. Gantian lah Lae. Sebentar. Lae, Lae, sabar. Lae, ya. Lae, ya Lae Masinton, Lae Adrian, aku mau bilang. Hidup kita kasih. Ya. Tapi Bung Karno, Bung Hatta, ambil baiknya. Dan beliau proklamator. Oke, okay. Saya berikan kepada. Ada baiknya. Beh. Dan begitu juga. Pak Habibie,
Nggak, Gus Dur, Ibu Mega, dan Pak SBY, baiknya kita ambil. Ya, belum ngomong. Itu, Bos. Silakan, Be. Silakan, Bang. Soeharto adalah sebuah mimpi buruk. Janganlah berpikir nama Jalan Soeharto itu dapat menginspirasikan kebangkitan kembali Indonesia. Tidak. Malah itu akan kembali membuat kenangan-kenangan orang seperti Adian. Selesailah itu nama jalan, lupakanlah itu. Kan sudah ada Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. Baik, ya. Terima kasih sampai di sini debat. Kita akan jumpa minggu depan. Setelah ini Anda dapat saksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Alvito Dinova Ginting, sampai jumpa.